jalan. Untuk namanya jualan, kali ini saya menggunakan Mavapo Facebook. Saya memaksimalkan dari akun Facebook. Sebelum kita jualan, kita punya namanya Facebook. Yang belum punya Facebook, silakan bikin Facebook atau masuk ke akun Facebook bagi yang punya. Yang pakai handphone, kita titik samping kanannya keluar dari sini, nanti yang belum klik kelola halaman. Lalu buat halaman. Jadi nanti kita membuat Facebook dalam Facebook. Pilih bisnis atau merek, pilih ini akan beri nama halamannya. Jadi ini silahkan tulis nama perusahaan atau nama bisnisnya. Bisa jadi merek dari pakai itu. Jadi yang berbahan halamannya di mana lengkap kegiatannya. Kota negara bagian ketika semakin tinggi ada juga nama jangan tampilkan alamat ya, hanya tampilkan bahwa ini akses dia. Nah, ini bisa ditampilkan alamatnya ada nah, karena ini sudah kita tampilkan aja alamatnya secara terpisah ya. Tapi untuk game juga nggak usah untuk game, tapi kalau untuk ini lokal kita kan alamatnya. Lalu klik lanjutkan. Oke, kita ini saya coba fotonya, bisnisnya apa, fotonya apa. Oke, kalau jagungnya silahkan pindah, kalau enggak ya. Ini strategi untuk Facebook dengan Facebook dengan nama perusahaan atau nama Facebooknya yang namanya Poki Komunikasi dalam Facebook saya tentang nanti bisa dilengkapi semuanya kegiatannya terus di tentang di mana tentang terus bisa dilengkapi semuanya tentang menjelaskan tentang itu usaha atau Facebook. Contoh ini bagi saya dapat saya tentang Facebook media dia tentang elemen pas tentangnya ini elemen online atau kerja online di kita waktu media dalam online kategori kerja pendidikan nama media, nama pengguna app. Dan itu saya juga punya lagi namanya Facebook. Ini untuk jualan saya, pokok jualan saya itu adalah efek kirama kom ini aku jualan untuk kakak podcast itu semakin banyak fans semakin bagus untuk promosi. Jadi dalam satu Facebook bisa membuat
10 sampai 20 30 orang dan sampai. Nanti setiap kaset bisa ditandain pasangnya di daerah di CD tempat alamatnya tadi dibuat alamat kota A CD. Nanti ketika kita posting dan kita posting ke semua kaset biar produk kita banyak yang melihat biar kaset kaset kita makin banyak. Kalau kita punya satu aja ya siapa yang tahu masukkan untuk kita, tapi ya orang lain itu aja. Tapi kalau saya, peluangnya makin banyak. Waktu saya satu. Waktunya satu. Iya, satu. Tapi kalau kita punya bed kita, kita bisa sekali posting. Jadi kita sekali posting di WhatsApp, otomatis langsung ke posting ke semua bed. Kalau saya punya ini, saya punya cashback, baru kita membuat atau bagaimana cara produk kita itu nggak saling posting gitu, biar tampil terus di halaman pencarian cashback ini. Oke. Ya, biar dia muncul terus di halaman pertama ini untuk produk kita. Atau nama produk kita. Nah, ini fotonya. Atau kita buka dengan dua lagi. Itu di halaman satu. Itu untuk kompos juga. Nama lain. Ini saya bikin. Apa? Kalau apa yang perlu kita lihat? Cari. Dan dalam itu untuk sayurnya rasa. Kalau kita lihat untuk yang mana tu, tapi yang ada itu bukan. Menjaga saya di mana dia foto atau jadi ini ketika produk kita tampil di halaman satu tim pencarian itu untuk jangka kita nggak perlu lagi namanya posting-posting lagi, sering posting di sosial media atau marketing lagi, karena ketika kita posting di sosial dengan mulai website lalu di halaman sosial media dan sudah masuk ke halaman pertama Google seperti ini, maka untuk turunnya ke halaman berikutnya itu kecil. Jadi jangka waktu untuk di halaman pertama panjang, jadi lama. Nah, biasanya orang yang mencari produk, pastinya dia akan ketik di Google kan. Aku ketik produk A, B, C di Google. Bila produk kita muncul di halaman pertama, pastinya orang akan mengunjungi. Tempat kurang dari lampu. Nah, ketika orang mencari tinggi, dia pasti akan memilih yang halaman pertama untuk dia membelinya atau membuka halaman tentang itu produk. Tidak mungkin atau kemungkinan kecil orang akan membuka di halaman kedua. Pasti dia membuka di halaman satu dan membuka cuma nomor 1, 2, 3. Makanya bagaimana cara biar ini di nomor satu atau di halaman satu pencarian biar pelanggan juga mengetahui bahwa ini juga atau pelanggan di internet itu tahu produk kita. Pertama bikin akun di marketplace atau itu ya belum punya silahkan di satunya website sama yang kita masukkan ini juga masuk marketplace. Yang belum punya atau yang sudah punya produk, silakan diupload produknya di web ini. Caranya, akun saya atau di bantuan registrasi. Registrasi.
kecuali kalau di marketplace nggak apa, lain nggak apa-apa, tapi kan biasanya membutuhkan waktu lama untuk uploadnya itu. Kalau ini kan langsung bisa praktek kan, kalau tahun ini langsung saya upload gitu. Kalau tadi kan produknya produk makanan, jadi kan toko saya menjual produk makanan, jadi biar semua produk makanan pasti di sini. Ini gratis, memang tambah ya. Nggak ada topik sharing, jadi semua biaya langsung ke penjual. Saya nggak mengambil apapun dari sini. Jadi tadi kenapa buku merah itu namanya sudah digunakan oleh orang lain. Oke, kemudian tadi saya juga di temennya gak pilihannya sama. Kalau saya registrasi, ini akan menunggu approve dari saya. Ya, silahkan yang ingin gabung. Nanti akan saya upload yang saya terinspirasi nanti. Menggunakan number dan ya, ini saya belajar menjadi akun di
nanti kalau ini masang produk dia ngasih ke saya, nanti akan saya verifikasi yang mendaftarkan itu. Ini sudah masuk di sini. Ini sekarang mengatur. Ya. Masnya nggak bilang ya? Nggak tahu saya nggak bilang. Mana? Iya, iya. Iya. Ya, sebagian yang punya akun yang sudah blok, jika dimintakan produk, langsung ke menu login akun saya. Lalu masukkan menu lagi. Welcome to Belanja Online Berjaya. Anak-anak lanjutkan aja. Jadi sama pengaturan ini ada logo toko. Silahkan misalnya logo toko dia akan dengar foto dan silahkan nama toko ketika telepon toko produknya ke alamatnya mana, posisi kota mana, semua tempati lanjutkan. Pilih pembayarannya. Ini saya nggak transfer aja. Jadi bisa masukkan nama rekening ke kolom ini. Bila ingin masuk pembayarannya ke kolom ini. Ini transfer tak boleh. Kamu punya pikiran apa untuk pengiriman, pembayaran dana, kebijakan pembatalan. Oh, saya diisi. Lanjutkan. Masukkan telepon, alamatnya, negara, kota, lagi. Judulnya maksudnya adalah ya, kita toko kita itu judulnya apa atau nama tokonya. Strategis meta itu spesifik dari toko itu menjual apa saja.
ketika tidak punya Facebook, ya silakan ditambahkan punya atau punya apa. Terus silakan di mana? Jadi punya Twitter dari mana besar? Sosialisasinya apa saja bisa dimasukkan agar bisa pelanggan mencari kita di sosial media kita sendiri. Jadi selain kita jualan di sekolah, kita lewat dari akun sosial media kita, semakin banyak sosial media yang bagus untuk pemasaran. Terus selesai, langsung ke Lightroom. Nah, ini tampilan dari toko jenengan atau kalian yang ada di Kirana Tukong. Jadi menunya ada media, ada pembayaran, ada pemasaran, bukan review gitu. Toko yang sudah ada di sini. Nanti toko yang saya posting nanti akan ada namanya di sini. Tor dari siapa? Toko dari bintang ini. Jadi jualnya apa? Bintang. Bintang yang ini. Nanti dia akan bisa bintang apa yang bintang yang ini. Dia hanya menjual satu produk yaitu komputer saja. Tampilan dari pemilik toko yang ada di Kirana. Ya, jadi kalau kalian ingin pasang namanya kontak kalian, itu bisa. Jadi ketika orang-orang tanya, saya langsung ke kalian. Nanti bisa langsung ke warung Anda atau lebar ke Anda. Nanti mentah akan ngebut. Ini tambah dari polo. Nanti ya, di deskripsinya. Ya, di deskripsi ataupun deskripsi apa-apa informasinya. Sebenarnya saya kecekannya toko, tapi ya jangan sebenarnya tidak berupa apa lagi itu. Tapi kita masukkan itu bang untuk diri. Khusus maksudnya saya tanya jawab dengan komentar. Jadi pelanggan bisa komentar. Kembali ke akunnya tadi. Ya, ke akun saya, atau ke akun saya itu tahun saya, lalu ke selanjutnya ya, ke manajemen dari toko kita. Nah, terlalu pengaturan, silahkan dari tokonya. Toko lokasi pembayaran, pengiriman, atau pertukaran tangan. Ini ada persembahannya, apa kontennya? Nanti kalau kita komplit, baru bisa namanya kita posting atau kita namanya memfoto. Untuk penjualan produk, kalau tadi belum, kalau ini belum satu persen oke, itu belum bisa posting dari produk.
karena tokonya belum lengkap atau informasi toko nggak lengkap. Jadi kalau saya lengkap, baru bisa namanya menampilkan foto atau akan loncat di toko kirana. Namanya pelanggan pasti dicari yang terpercaya kan, informasinya lengkap untuk tokonya. Kalau nggak lengkap, mungkin orang mau beli. Itu juga dengan saya. Saya menyesuaikan platform ini bila tokonya nggak lengkap fasilitasnya, jadi tidak saya ya tidak bisa jualan di sini. Adalah saya mulanya dia berapa komplitnya. Nanti kalau jagung kalau sudah posting produknya, ada di akun saya sudah punya. Saya nanti saya akan aja posting untuk produknya. Ini saya ambil sampel satu contoh cara bagaimana bisa jualan yang satu untuk produknya. Saya jelaskan cari produknya itu apa, lalu dia inputkan ke toko ini. Saya ambil salah satu produk saya. Semuanya ini. Jadi nanti ketika kita punya akun dan akun produk itu, nanti langsungnya linknya tentang produk itu langsung aja di copykan. Nah, jangan sampai yang ini saya akan coba posting salah satu produk teman-teman produk. Namanya foto dia yang betul kita ambil itu. Ya, coba untuk menjual namanya Hafiz. Nanti hasilnya 2 hari akan saya share di Google. Jadi jika di halaman 1 maupun di pencarian Google namanya atau sering kita kenal dengan bang Google.
Toko Akira Malang menggunakan aku. Langsung gua pakai satu semuanya yang jadi ini seperti tampilan yang pokoknya nanti kalau misalnya terlengkap nanti teman-teman nama sendiri namanya Rojang. Nah nanti di titik ini bisa ditambahkan enggak ya mas aku nah nanti ini diisi ada kan ada foto kan formnya tinggal kan biasanya kalau kita ada namanya konsep pasti orang-orang akan tertarik gitu kan. Kategori enggak ada kategori biasa sesuai dengan dalam kebetulan saya sudah tahu tentang foto yang mesti kita buat foto apa sih yang satu foto satu kumpulan dua foto berikutnya untuk pendukung ya yang minimal satu foto untuk posting yang nama ada cuma satu foto kalau tiga biasanya satu kumpulannya. Lalu di bawahnya ada foto pendukung dan diikutkan
ditambahkan sisi sebentar. Apa tentang proses itu. Nah, nanti ini ada namanya pengiriman. Itu bisa itu menentukan beratnya berapa. Berapa beratnya dari itu. Tapi kalau kita hanya ini menampilkan aja, lalu ketika anak kita yang kita tak ingin ada tangsi di toko itu, kita langsung simpan aja. Mereka sendiri langsung dapat langsung ke penjualnya. Biasanya kalau dapat langsung ke penjualnya, atau di murah. Itu gunakan agenda selama waktu itu. Nanti yang namanya itu. Kocak jatuh di buku kita. Kita tampil. Kita lihat. Kita lihat. Ini dia namanya. Jadi harus kita dimasukkan di silang tukang. Ini adalah ya proses ini sebelumnya ini tinggal kita namanya copy kan aja. Lalu kalau karena ini jadi kita sudah punya efek kan tadi, jadi efek dalam kasus contohnya yang terjadi. Ya, link itu atau link itu akan menjadi endor akan menjadi postingan kita yang akan tampil di halaman Google tadi di halaman pertama tadi. Kita nanti foto kami nah foto sampai dari foto kita tampil di halaman pertama Google. Kalau maka inilah gambar yang menarik ini jadi ya. Orang-orang ketika mencari di internet foto itu sama akan muncul gambar dari oke, ini yang tadi. Nah, ini quick diberikan kata-kata agar ke menarik ini. Nah, biasanya kata-katanya itu menjelaskan diskusinya. Kita copy aja untuk
Jadi caranya seperti buat kemarin. Jadi ketika kita bermain nggak makan tadi, itu paling banyak orang menggunakan atau SEO ataupun namanya teman-teman yang lain untuk menggunakan link yang ada fotonya, link komentarnya. Jadi gunakan video atau linknya yang menjelaskan itu konteksnya. Kalau kita punya web sendiri pasti lebih enak. Sekalian yang branding jadi toko kita sendiri. Ayo kita lihat sekarang. Ya, nah. Oke, ini sudah selesai. Nah. Nah, setelah kita posting aksi ini kan di dalam website kan. Nah, bagaimana biar ini banyak orang cepat tahu caranya? Di bawah ini ada menu menu pembagian. Di sini ada menu icon kita. Nah, kita pilih icon kita yang mana. Kalau kita punya website, maka pilih ada 1, 2, 3, 4. Nanti kita buat lihatnya salah satu website itu untuk dibagikan ke cashback hanya dibagikan ke halaman ke halaman cashback saya dibagi yang dibintang ini lalu ke cashback lainnya rumah satu ini lalu klik bagikan bagikan ke halaman nah, ini ada yang tidak karena kita cuma yang jadi atau langsung ada klik bagikan klik bagikan ini akan otomatis sama sih sama aja jadi dan di oke mana apa kita oke yes. Kalau kita makin banyak hashtag itu makin jujur ya satu kali posting di YouTube nah kita bagikan ke hashtag lainnya jika kita punya banyak Facebook dan banyak pertemanan ya itu kita bagian ke Facebook yang kita punya bukan ke Facebook yang kita punya itu bukti Facebook yang lainnya ya fungsi dari itu Facebook untuk marketing itu sangat bagus. Ya, kalau istilahnya orang IT itu namanya nyepam, tapi nyepam untuk internal marketing ya, untuk biar prospek kenal. Terima kasih ya, saya Pak Agus. Mana mas? Kok belum? 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 Oke, satu besar, satu kecil. Ya, ada hurufnya besar. Thank you.
3 tahun ya. Masuk ke akun saya, nanti akan namanya stop itu tadi. Di akun saya nanti apa namanya stop. Masuk saja ke akun saya itu yang ada penuh akun saya. Nama aja namanya store. Ada kan store ya? Di sini nih, ada store. Oh, di mana tadi? Iya. Ya. Ini kan setelah di upload, jadi akan tadi lengkap lagi, lengkap biar bisa saya upload lagi untuk posting ke Kirama. Jadi kalau data yang belum lengkap, belum bisa untuk posting karena pasti nanti ada namanya kita tutupin dia permission, please contact me store admin ya. Karena data belum lengkap dengan lain itu. Tapi waktunya bisa diubah? Ya, bisa diubah. Ya.
Kurang hati-hati ya kalau nggak tahu. Toko umum ini cekan di apa? Ya, kalau nggak ada kebijakannya ya contoh ini, ketika pembelian 10, bonus 1 gitu. Ya, itu. Ketika pengiriman catat, beras saya kembalikan. Terima kasih.